Kita rilis dari Pengadilan Agama ya, di mana tahun 2022 dan di awal 2023 ini ada beberapa anak-anak remaja kita yang menikah sebelum waktunya dan itu harus meminta rekomendasi untuk menikah dari PA. Yang cukup mengejutkan bagi kami adalah bahwa di antara anak-anak yang meminta dispensasi itu karena sudah ada kejadian sebelumnya gitu ya, hamil katakanlah gitu ya. Dan ini terus terang kami sampai hari ini juga belum memperoleh data resminya dari Pengadilan Agama dan kami akan koordinasi. Tetapi apapun itu, ketika ada satu kasus pun itu sudah menjadi atensi kita. Apalagi kalau kita melihat di berita itu sudah ada beberapa kasus itu. 2023 ini diawali dengan 7 perkara dan semuanya saya kabulkan karena semuanya itu sudah memenuhi unsur mendesak dalam pasal 7 dispensasi kawin. 7 perkara. Mereka sudah hamil semua. Hamil duluan, bahkan ada yang sudah melahirkan di bulan November. Anak sekolah juga. Anak sekolah. Sekolahnya itu kelas tadi ada yang kelas 2 SMA dan ada yang kelas 2 SMP.